10 tahun menjanda, Umi Pipik bantah kesepian dan ngebet nikah, pikirkan anak-anak. Sudah 10 tahun menjanda, belakangan ini beredar kabar Umi Pipik siap untuk melepas statusnya tersebut. Mendengar kabar tersebut, Umi Pipik pun akhirnya memberi tanggapan terkait dirinya yang akan menikah lagi. Alih-alih memikirkan untuk menikah lagi, Umi Pipik justru berujar ingin mendahulukan kepentingan anak-anaknya. Pengakuan itu dikatakan Umi Pipik dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Enggak lah, biar anak-anak dulu aja, ya gimana Allah aja, ujar Umi Pipik. Dituding merasa kesepian, Umi Pipik menampik hal tersebut. Wanita berusia 45 tahun itu berujar bahwa ia tak pernah merasakan kesepian. Sebab ia selalu berada dalam lingkungan bersama jamaahnya. Enggak lah, merasa kesepian, saya biasa hidup di luar sama umat, lanjutnya. Saya sudah kasih tahu sama anak-anak saya, jadi kayak dulu sama Uje sama hidupnya di luar dengan umat. Anak-anak tahu dan sekarang anak-anak pun juga karena sudah besar-besar mereka paham gitu, terangnya. Dalam kesempatan yang lain, Umi Pipik menyinggung soal kesiapan mental putrinya, Adiba Hanza yang dikabarkan segera menikah dengan Egy Maulana. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu tanggal 20 September tahun 2023, Umi Pipik pun menyoroti soal kesiapan mental Adiba Hanza. Lebih ke mental mereka, siap nggak menjadi seorang suami yang kelak akan membimbing istri, siap nggak kamu sebagai istri yang akan dibimbing suami, kata Umi Pipik. Umi Pipik pun meminta putrinya untuk taat pada suami ketika telah menikah nanti. Kalau suami minta kamu di rumah ya di rumah, itu yang harus dipersiapkan, sambungnya. Pendakwa pemilik nama lengkap Pipik Dian Irawati itu beranggapan demikian sebab menikah adalah ibadah yang paling panjang. Karena menikah itu ibadah yang sangat panjang, bebernya. Ia pun sempat memberikan wejangan-wejangan pada putrinya ketika akan menjadi seorang istri nantinya. Wejangannya ya istri harus bangun lebih dulu dari suami, gitu, terus masak segala macam, ngasih tahu hal-hal seperti itu, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Umi Pipik juga membeberkan pendapatnya soal calon suami Adiba Hanza, Egy Maulana. Menurut Umi Pipik, Egy Maulana merupakan sosok yang baik dan taat ibadah. Anaknya baik, saleh, taat ibadah, itu yang penting buat saya sih. Calon mantu saya yang penting dia baik, saleh dia taat sama Allah, kalau materi mah kita yang ngasih rezeki kan Allah, tandasnya.